atau mungkin di dalam persiapan tadi acara di dalam sendiri? Sebenarnya acaranya cuma keluarga aja dan di rumah juga. Cuman ini acaranya kita bikin gender reveal gitu. Karena kan alhamdulillah kan teknologi sekarang udah canggih. Jadi kemarin kita habis tes NIPT, udah ada keluar hasilnya, udah 4D juga. Alhamdulillah apa rezekinya dikasihnya anak perempuan. Tuh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah banget. Oke. Okay. Rangkaian acara tadi seperti apa sih, Kak? Tadi cuman ini sih sebenarnya kan pas apa namanya awal udah dateng, terus ya udah sambil apa doa segala macam, ada sedikit ya games gitu, umumin gendernya gitu. Habis itu udah tadi terakhir tinggal makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Atas sendiri sudah tahu dari awal belum sih? Kan karena tadi Mimi bilang sebenarnya Loli sendiri sudah tahu jenis kelaminnya gitu kan. Dirimu sendiri sudah tahu atau belum? Atau jadi surprise? Enggak tahu sebenarnya. Enggak tahu. Enggak tahu, cuma enggak boleh tahu. Sebenarnya aku udah coba nyontek-nyontek sih. Kayak tiap hari mau nyontek mulu ya, aku. Kepo pokoknya. Kepo apa banget. Sih apa enggak? Aku masa enggak dikasih tahu sih bapaknya aku. Kan surprise, kan surprise gitu. Terus ya udah tadi aku bilang udah pokoknya aku pesenin baju gitu kan. Dia abangnya pakai pink, akunya pakai biru gitu. Jadi ya udah, jadi pas tadi acara pas tahu cewek gimana, sayang, seneng enggak? Seneng banget. Bahagia anak kesayangan banget. Ya kalau perempuan. Kalau cewek kan bakal anaknya papa banget gitu. Kalau namanya udah ada persiapan belum sih, Kak? Belum. Kalau nama belum. Mungkin udah ada beberapa nama, cuman maksudnya belum ada yang kayak masih ada pilih-pilih lah. Kita kan cari nama yang maksudnya yang artinya bagus gitu. Mungkin nanti kalau udah 7 bulan gitu baru nyiapin nama. Iya. Kalau sekarang ya masih ngagak-ngagak aja sih. Kayak 5 bulan mungkin udah kali ya, semoga. Tapi bakal inisial A dan akhirnya. Iya dong, harus ya. Betul, aku udah pernah ngomong di media. Depannya A, nama tengahnya H, belakangnya baru Ata. Nama belakangnya lagi bapaknya, nama bapaknya. Bapak. Dan tadi di dalam katanya banyak yang salah menebak. Justru Om Raul sama kakaknya Bang Ata ya, atau siapa yang bisa, adiknya yang malah benar menebaknya gitu. Seperti apa? Ya hampir semua salah ya tadi. Mimi salah. Bunda sama Pipi sama. Sebenarnya Bunda tuh udah tahu feelingnya cewek. Cuman karena jadi kan beberapa kali kita video call. Bunda bilang, "Ah, ini anaknya perempuan nih kayaknya." Terus kemarin terakhir ketemu yang pergi kita makan, "Ini kayaknya anaknya sebenarnya ini kayaknya cowok gitu." Jadi berubah gitu kan. Ternyata yang benar sama Arsy. Arsy dia pokoknya menurut aku dan itu mungkin lebih banyak ngobrolnya. Terus sekarang udah kayak misalnya kalau Bang Antonya pegang maksudnya ini tangan dia, ini tangannya papa ya, dia udah gitu. Karena kan kemarin aku sempat kayak ikut kelas-kelas, udah mulai ikut kelas-kelas kehamilan kan. Ini memang dari apa ya, dari trimester 1 tuh kalau udah bisa ngajak kamu udah ajak ngomong aja terus gitu. Apalagi sekarang kan udah mau masuk trimester 2 nih. Jadi dia udah bisa mendengar apa yang kita omongin tuh, dengar di luar aja dia bisa dengar katanya. Jadi harus lebih ya, mungkin ada yang dijaga juga gitu, jadi harus lebih banyak hati-hati lah. Oke, biasa dipanggilnya apa? Satu menit air ya. Biasanya dipanggil apa ketika komunikasi banget? Dede atau apa gitu, segala macam. Baby Aha. Baby Aha. Dari kemarin masih Baby Aha, belum tahu namanya apa. Jadi apa, sehat-sehat Baby Aha, yang kuat. Semoga apa ya, sehat terus, lancar terus Baby Aha. Kalau kesiapan mental lo masing-masing seperti apa sih untuk Aurora dan Tata sendiri? Jadi seorang orang tua. Jadi seorang apa dan mama muda seperti itu. Pastinya masih banyak belajar lah, apalagi kan namanya anak pertama, jadi banyak belajar dari nenek-neneknya, kakeknya juga, abang juga. Kan pasti katanya kalau punya anak itu pasti kan berubah lagi nih, kehidupannya akan jadi lebih beda gitu. Jadi terus lah, jadi sekarang aku sering kayak baca-baca, nanya-nanya juga gimana nanti kalau udah punya anak. Apalagi kan katanya kalau perempuan tuh pasti akan lebih inilah, lebih challenge-nya pasti banyak lah. Kan maksudnya aku juga merasain kan anak perempuan kayak cobaannya ujian. Luar biasa gitu. Jadi aku bilang sama abang juga, "Oh, harus siap-siap ya kamu." Min. Aurel jadi lebih manja juga enggak sih, karena kan sering kirimin masakan sama ini sama bunda. Iya, jadi sering banget bunda sama ini tuh selalu, "Bumi mau makan apa? Kirimin ya," dikirimin makanan. Terus kayak misalnya Mimi lagi kemarin sempat ke Malang Dapil, ya. Aku pengen banget makan
apa pastel tapi harus yang dari Jawa, dari yang dari Malang, jadi dibawain. Jadi alhamdulillah banyak yang sayang, guys. Oke.